Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini saya ditemani Tegar, insyaallah dari dompet Duafa. Dan tentunya di ketuk pintu hari ini, insyaallah kita akan berkunjung ya. Berkunjung ke rumah. Ke tempat siapa nih hari ini kita? Ke rumahnya Pak Ilhamuddin. Alhamdulillah. Di desa Percut Seituan. Masya Allah. Beliau apa ya? Jualan, iya, kesehariannya jualan. Kesehariannya jualan. Ya, jualan. Tapi lebih detailnya kita harus langsung mengunjungi rumahnya. Benar ya. Benar sekali. Oke, kita sudah berada di dekat rumahnya. Kita ya, langsung menuju aja. Menuju. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat semua, kita sudah ada di rumah Pak Ilham ya, Bang Tegar, insyaallah. Pak Ilham nih, Pak Ilham berapa tahun usia? Sekarang saya lahir 57 ya. 57 ya. Tahun. Itu berapa tahun? Masih 20. Masih kepala 2. Insyaallah. Berarti keseharian? Ya, seharian suka martabak telur sekeliling. Telur. Sekarang jual beda karena jual di Percutnya. Itu. Udah berapa lama Pak jualannya Pak? Oh, di sini saya merintis dari 2002 bulan 3 tahun 2002. Masya Allah. Masih ingat semua ya Pak ya, tanggalnya, bulannya. Udah kira-kira 3 tahun, keadaan agak apa, musim-musiman buang ke saya ke Medan lagi. Saya tahu, saya seorang gerobak dari Percut ke Sukarami. Juga ya Pak ya. Nah, gitulah namanya perjuangan hidup itu. Itu Bapak pulang pergi, Pak? Kadang nginep sama ada family itu. Sama kakek, matu. Alhamdulillah. Keliling jalan kaki? Jalan kaki gue kayak gerobak itu. Pernah sini udah musim-musim, pindahlah saya jualan martabak ke Medan. Oh gitu, insya Allah. Berangkat jam? Berangkat dari jam 2 sore lah. Dari sini sampai sana sekalian rawon lah. Bawa martabak di sini sedikit-sedikit. Istri berapa Pak? Hah? Istri satu ini lah, suami ini sudah sendirian. Alhamdulillah. Satu. Anggota anak? Anggota lima. Alhamdulillah banyak juga ya. Laki-laki? Laki-laki semuanya. Oh, laki-laki semuanya. Yang perempuan. Jago semua. Iya. Insya Allah. Yang paling besar berapa tahun usia? Umur 19 tahun. Berarti udah tamat sekolah ya Pak? Tamat sekolah SMK. Itu pun nggak tamat, dia nyangkut. Jadi nggak sampai ngapalan, selesai Pak yang pertama ya. SD SMP sama lah deh. Sekarang kegiatannya? Kegiatan dia adalah kerja bangunan dia bocok-bocok. Oh, alhamdulillah. Ada kegiatan. Karena di rumah ada nganggur, nggak dapat kerjaan. Yang kedua? Yang kedua masih sekolahnya ada sekolah pelangi. Oh, pelangi. Laskar pelangi. Laskar pelangi. Kelas berapa Pak? Dulu tamatan SD negeri Percut semua dalam udah tamat, nyambung ke sekolah apa ini Karpen, dulu namanya Karpen, sekarang udah Cintra Harapan SMP-nya. Oh, gitu. Nah, udah tamat dari itu kan, ada yang nyangkut masalah dana itu, jadi nganggur setahun dia nggak belum sekolah. Nah, itu ada dua ya Pak ya.
Tuh ada longgol-longgol masuk anak sekolah, ada sekolah apa, Laskar Pelangi namanya, coba lah masuk. Iya, iya, iya. Di daerah Percut, Bagar, itu kadang-kadang kita nyurejo dia. Iya. Nah dia kan gak ada kendaraan sepeda, kayaknya tadi pernah dia putus bak ranting. Oh gitu, berarti ke sekolah pakai sepeda? Pakai sepeda. Berarti kalau sepedanya rusak, bisa terambut sekolah. Karena bucin sama kawan. Iya, kan dijemput kawannya. Hmm. Jarak tempuhnya jauh, Pak. Ya, dari ya. Sini ke sekolah. Sekolah kira-kira 5 kilo lah. 5 kilo. Iya sih juga. Itu katanya rejo. Kalau zaman sekarang memang agak susah sih. Kalau dulu kan jalan kaki. Ya, kaki yang jauh. Sini tempuh ya, Bang. Iya. Kadang nanti kalau di sana belum dapat kabar kan sekolah di Baga, nanti tiba-tiba ditanya rejo. Jadi dari itulah dia perambatan. Oh, gitu. Kan ini kan gak itu nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 2 lah. Kalau nomor 3? Nomor 3 tadi sudah SMP ini Wak Awi Aswalia. Oh, yang keempat? Yang keempat ini ya apalah sekolah SD kelas 6. Kelas 6 yang terakhir. Ini terakhir ini lah kelas 3 SD si Bambang Indrawan. Bambang, masyaallah. Alhamdulillah ya. Empat yang sekolah. Empat sekolah itu lumayan juga biayanya. Iya, per hari itu berapa? Nah, itu lah kadang-kadang kita berjuang aja terus. Kadang jam 3 aku jam 3 siang keluar. Iya. Lalu saya pagi, siang, sore, malam, aku sampai jualan. Enggak letih aja lah, cuma nanya aja. Baru balik itu, Bu? Ah, baru balik. Itu pulang setengah hari dulu lah, masih kecorong ini lah. Kadang dia jepur juga lah, saya jepur di mana di Tanjung Selamat nanti kan. Nanti kalau anak-anak aja kan pikiran tak apa-apa keluar di malam, aja pun naik sepeda. Kan. Oh gitu. Tungguin kadang, cari lah. Udah janji itu jualan di sini, udah malam kan apa juga kadang. Oh sepi, berarti kan. Ibu kalau malam jemput bapak juga ya? Iya, tengoknya di pinggir jalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nama perjalanan perlahan-perlahan. Kompak juga ya keluarganya, nih, Masya Allah berjuang ya. Per hari dapat berapa kira-kira dari jualan? Sekarang jual belinya. Hasil lah gitu, hasil offset. Kalau cuma bersih, Insya Allah di jurnal utara 150 dapat. Tapi kan nggak sama-sama juga. Nggak tetap kan tevalannya. Sekali-sekali pas apa satu, jual beli, hitungnya kan. Udah belikan telur, tepung segala macam, cuma nggak bersih lah. Yang kadang cepet lebih, cepet dua, cepet ini 110 banyak kan untuk rumah, belikan beras, lengkapnya lah. Sambil pulang gitu ya Pak ya, sambil pulang jualan sekalian belanja. Berarti pagi-pagi bagi-bagi anak sekolah. Nanti pagi-pagi itu anak sekolah bagi lah, gue cuma berapa, yang 3.000 perak. Bisa dimasak kan? Iya. Ada mana cepat lah, beli sarapan nasi 3.000 sebungkus. Iya. Yang mana pergi sekolah. Hambatannya apa kalau jualan gini? Hambatannya kadang-kadang kalau hujannya betul dulu lah, nggak usah marah kita kalau hujan. Iyalah, ya betul dulu lah. Ya, kalau hujan ya emang kalah sekejap. Tapi lumayan juga kalau hujannya lama ya. Kalau gerimis bisa tempuh pakai jaket saya. Double jaket. Jaket dingin tapi mantil hujan, double kan. Awalnya nanti lonceng apa itu. Bannya kan pecah, kan diikat pakai tali. Oh, ban rodanya itu. Ban depannya rusak itu udah baru betulin. Adalah yang orang nengokkan juga orang perempuan datang rumah. Ngabarin. Apa? Oh, ada juga yang ngasih bantuan. Nah, itu lah semua. Dibawa anak ke bengkel. 90.000 semalam betul kan. Kemarin ada kira seminggu. Berarti kira-kira satu hari berapa kilo tuh jalan kaki? Ya karena habis kita 2 kilo tepung roti, kira-kira 2,5 kilo. Perjalanan yang Bapak tempuh. Yang Bapak tempuh selama keliling jualan itu kira-kira berapa kilo, Pak? Kayak Tanjung Selama, Tanjung Rejo gitu, Pak. Dalam satu hari jalan lebih kurang 5 kilo lah. Mungkin. Pulang itu pulangnya belum kira lagi. Oh, iya. Jadi sekali jalan. Sekali jalan ya, Pak. Sekali jalan 5 kilo lah keliling. Masuk gang, keluar gang. Alhamdulillah. Lah. Sendiri ya, Pak. Sendiri. Habis tuh rata-rata jualan gimana? Habis atau kadang-kadang tinggal sedikit martabaknya, alhamdulillah. Okay. Tinggal separuh, karena apalah musim-musiman kan. Apa aja yang dijual di martabak? Jual martabak telur sama roti cani. Oh. Roti cani martabak ini ada pakai kuah kari. Oh iya. Ini nanti bapak pakai apa? Pakai kuah, nggak usah pakai kuah sedikit. Dibungkus lah, dipisahkan.
harus tuh cari nanti mau selera pakai gula kayak gula siram panasin dulu cari pupuk dulu kan. Ya, ya, ya. Berapa harga? Harus cari kalau di sini saya jual 5.000. Kadang ibu-ibu kan nawar 4.000 juga. Itu bapak kasih pak kalau ada yang masih nawar? Ah kasih lah. Biasa itu. Jika 10 bisa pak, orang cuma pakai gula aja pak, ya udahlah, silakan bu. Besok-besok nggak gitu lagi dia. Iya, cari pelanggan lah ya pak. Besok-besok kan, ini pak, ini pak, bukan bunga ini pak ya, udah besok bapak tuang kopi, alhamdulillah. Itu nah, kebaikan insyaallah akan dibantu. Ini coba cuman rasa cocok apa enggak ini juga sama di Medan rasanya. Gitu. Martabak India juga kan tuh. Iya. Tugas saya dulu orang India dulu itu aja. Oh, gitu. Tapi sebelum ini berapa tahun tadi jualan? Dari 2002 tadi. 2002 sampai sekarang lebih kurang. Berarti 22 baru lahir tahun. Kayaknya. Iya, benar baru lahir. Baru lahir 2002. Sekarang sebelum corona itu saya udah aktif lah. Mau ke sana, mau ke kembali lagi udah sini aja lah rawon. Sebelumnya ya. Apa kegiatan sebelum jualan? Jualan martabak ya Medan keliling. Oh, jualan nah, martabak. Gerobak ini lah gerobak yang lama ini udah lama lah, udah berjasa lah gerobak ini. Nanti gerobaknya. Nah, ini gerobak udah lama lah. Iya. Pak, ada tuh kok malamnya saya pakai bowling ini lah. Gula cas. Kalau udah malam ya Pak jalan pulang. Ini hidupin lah cas mana di sini dicas dulu. Ini cas rumah kan. Saya tengkering kali di gerobak tuh kan. Terang dia kan malam. Bisa sulap Bapak. Inilah modal sama saya. Karena buat beli bola dua satu hari rusak pecah. Oh gitu. Cuma satu lah inilah dicas lagi. Cuma ya tiga jam ini kan. Iya. Berbau cuma bawa satu. Bawa satu. Oh. Berarti nanti kan udah agak. Nanti kalau dia terang nanti saya matikan ini. Nanti rawon. Nanti kalau lagi. Kalau ketemu jalannya agak terang ya. Terang dia mau matikan bentar. Biar hemat juga. Itu kalau diberhentikan ini terang dia. Iya. Nanti panjang jalan gini lah. Kadang-kadang kan Pak pakai lampu ban. Nanti kalau tabrak orang gak ada ganti rugi. Kalau Bapak pakai lampu gini bisa ganti rugi. Nampak cahaya. Kalau tabrak orang mudah-mudahan janganlah. Iya mudah-mudahan jangan. Kalau dulu pun gak pakai ini kan. Karena dulu kami belum ada. Pakai lampu lilin dulu. Jadi dikatakan orang dari perjalanan itu kerendah jalan. Iya macam-macam nama cari hidup itunya. Kerendah jalan. Kita, ada cemoohan juga. Nama kita orang itu kan gitu lah perjuangan kan. Lilin, apa dibilang aja belum bisa. Pakai lilin mati. Kecil lah. Pakai lilin karena butuh roba itu lah kan. Tengkeran kan gini kan. Lewat. Ya, nama kita baru sebulan dua bulan kan biasa omong bini. Iya, belum beradaptasi mereka ya, Pak, belum kenal gitu. Bukan. Martabak telur aku bisa masak telur juga cuma kok, orang telur goreng. Iya. Kalau tantangan di lapangan di jalan lah selain tadi hujan, enggak ada yang ganggu. Kalau iya, orang enggak ada yang ganggu. Kayak udah kayak aman kayak pulang kayak. Jam berapa itu? Karena 11:30 pulang dengan satu. Udah sepi lah ya. Karena kita coba ya sampai 1:30 enggak ada tantangan orang ngambatan gitu. Jam 2 kadang. Oh, coba juga nih. Saya coba juga kalau kita kerja jago kan enggak. Coba nunggu yang nantang. Enggak lah ya. Memang itu cari nafkah kan. Tapi alhamdulillah insyaallah tadi. Menguji kenyamanan tadi. Karena kan jauh, perjalanan jauh. Kayak duduk kayak letih kayak atau orang cari itulah kan duduk. Jaga kan dia pulang aman tuh kayaknya. Ini soalnya mudah-mudahan ya. Pelan-pelan. Tapi kecelakaan nggak pernah ya? Pernah kecelakaan nggak ada, mudah-mudahan. Jangan sampai. Kembali juga pernah becaknya. Itu biasa itu. Nah itu cuma ya. Ya pernah ada juga. Pernah. Itu kenapa terbalik apanya gerobaknya? Sengaja. Waktu belok nggak sengaja dia. Tertabrak gitu. Ini kenapa lah kan, begini kan nungging lah gini. Begini kan nungging ke atas gini lah. Jadi barang dagangannya? Ambil kasihannya ganti rugi 100.000. Oh diganti rugi ya? Nah, ini saya marah rumah. Ya namanya kalau di jalan, di lembatan.
Tapi biasanya kan kalau orang mabuk ini kan emang langsung aja dia cabut kan. Nah, iya. Namanya dia mabuk nggak sadar. Rumahnya, rumahnya iya. Oh, udah, oh, orangnya kenal gitu, nah, Bu. Nah, jadi pun nggak bisa nekan harga kita kan. Iya. Kasihan darah. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dari hasil jualan tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tercukupi. Tercukupi. Anak-anak sekolah lancar. Anak sekolah lancar, jajannya sarapan pagi. Alhamdulillah. Kalau kasih makan malam ya apa yang ada lah. Ada namanya ada nasi kan. Ini kan penghasilan dari jualan. Ah, iya. Kalau sakit nih, sakit enggak jualan. Enggak bisa jualan gimana tuh? Enggak bisa jualan. Sekarang saya lagi berobat deh ya. Jadi saya makan obat deh, murah-murah soalnya izin kalau saya makan obat sehat terus. Oh gitu. Nah, bukirnya langsung dah. Oh enggak pernah lama-lama enggak sakit. Enggak pernah, ya, 2-3 hari makan obat insyaallah udah sembuh bisa jualan. Seperti pejuang gitu. Kalau kita kan sakit dikit pun kayaknya mendingan agak lama aja lah. Sampai 3 hari. Juga ada biasa seminggu cuci kan. Mulai kerja lagi. Enggak pernah libur, enggak ada libur. Nah, kalau bicara enggak pernah libur tuh daripada enggak ada pernah libur saya di mana. Oh, insyaallah. Nah, kalau liburan tuh enggak ada di rumah nanti. Iya, enggak ada libur. Iya, iya, iya. Karena sehari-hari juga kadang-kadang. Itu udah berubah, itu udah dari 2002 sampai sekarang. Anak yang udah ada yang bantu? Kadang-kadang itu kadang-kadang yang pertama itu ya, tamatnya namanya. Dia kadang-kadang ngasih. Nah, dia kadang-kadang kerja bangun, kasih yang mamanya. Oh, gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, Pak, ibunya kerja apa? Gak ada, kerja di rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga aja. Ibu suami aja lah. Iyalah, anak-anak ngurus-ngurus anak. Karena saya bikin tepung roti caninya, ibu ngupas-ngupas bawangnya, ngupas kentangnya. Oh, persiapannya. Persiapan. Kadang-kadang saya kan kalau bapak ini kalau dia ada tempahan, Bu. Iya. Saya pun ikut juga dari jalan kaki juga saya dari sini ke Medan. Mungkin kita lihat ininya yuk, gerobaknya. Iya, gerobak itulah. Gerobak gerobak perjuangan selama 20 tahun perjuangan menemani Pak Ilhamuddin. Iya. Silakan, Pak. Ini, Pak. Iya. Ini gerobak saya, Pak. Gerobak perjuangan ini. Baik. Dari tahun berapa? Tahun 2002 sampai sekarang, Pak. Kurang 20 tahun kurang lebih ya, Pak ya. 20 tahun nih udah bersama ini, Pak Ilham. Ini telurnya kan. Ini kuah karinya. Nanti ada pecahan telur kotak ini kan. Nah, kalau ini. Itu yang pakai kuah kari apa aja, Pak? Kuah kari menurut siapa lah, martabak telurnya. Oh, yang martabak telur. Ada acarnya nanti bungkus lagi ya. Dan dia udah ini udah masak kan? Iya. Ya, pamer ini telur udah masak lagi pas segini kan? Ini kotak gini. Jadi gue kalau gini kan? Baru kasih kuah ya, Pak? Nah, kuah ini dipisahkan. Pisah. Oh, nah, ini martabaknya lah kan? Iya. Nah, kayak ini beda lah kan? Nah, ini martabaknya. Berarti yang pecah sebelumnya ban yang mana? Ya, ban yang depan ini. Dia diganti udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya mesti orang rawon, telon-telon cuma martabak gini. Oh, itu. Biasa orang udah tandanya, kan? Langsung tahu gitu ya, Pak. Nah, itu. Loncengkan gini aja. Biasa orang paling kenalnya apa itu, Pak? Hah? Kalau misalkan bapak lewat, orang biasanya kenalnya apa gitu? Kenal, misalkan ada tuh. Nengok, jual apa nih, Pak? Martabak telur. Coba apa? Enak. Enak sih, bila. Alhamdulillah. Alhamdulillah, besok kurang beli dia. Keliling, misalnya. Iya. Pindah apa lain. Ini tiap hari keliling 5 km, 10 lah bolak-balik. Sekali jalan. Sekali jalan 5 km. Kadang pulang saya letaknya duduk bentar gitu. Udah lah, duduk, menunggu bentar. Kacau-kacau teh manis. Oh gitu, sambil istirahat. Sambil istirahat, menunggu orang pembeli. Kadang istirahat di Jinoto, ada tambahannya 5. Nah itu malam saya hidup lampu lagi ini. Oh, lampunya digantung di situ tadi, digantung, Pak. Digantung, taruh gini kan, enggak nyangkut deh. Nah, ini hidup lah kok malam terus kan, sampai ya 10. Coba terang nanti mati ke kerja. Sekarang kan udah banyak pakai apa? Sepeda motor ya? Iya, sepeda motor sekarang. Yang pakai becak itu, Pak. Kenapa Bapak masih apa? Belum ada modal. Berarti kalau sahabat semua yang ingin memberikan donasi. Membantu. Iya, membantu. Orang gas apa masih dikasih orang.
dulu kan pakai kompor tadi, sekarang pakai gas. Pakai minyak. Minyak lampu. Minyak tanah ya. Terus sekarang udah pakai kompor ya, Pak ya. Kompor gas ya. Minjam atau sewa itu, Pak? Kalau kompornya minjam atau disewa gitu? Enggak punya sendiri kompornya. Kompornya lampu, sumbu. Oh, gitu. Kalau gasnya dikasih yang punya gede itu. Tabungannya minjam. Oh, tabung gasnya masih minjam. Lonceng kan lagi di Nah, Pak Ilham itu lewat. Iya, lewat Pak Ilham. Lama-lama udah saya kenal, udah sering beli. Beli kayak martabak kayak. Iya, iya. Masuklah ke Tanjung Rejo, udah. Itu ketukar lah, karena itu selamat. Jauh juga perjalanan. Insya Allah. Karena perumahan Damadeli. Jauh ya? Oh, jauh dari si Damadeli. Oke, alhamdulillah ini dari dompet Duafa juga pada ini ya. Ada sedikit bantuan berupa sembako, Pak. Iya, alhamdulillah. Mana nih tim? Insya Allah. Diterima Pak ya. Jadi ini Pak berupa bantuan dari kita. Ya, dua aja lah dulu. Iya. Terima kasih banyak. Insyaallah. Ya. Ini dua aja lah dulu. Oh ini juga. Di sini aja. Di sini. Telurnya dari situ. Terusnya di sini aja. Biar dapat kesud juga. Oke. Enggak, jangan dilihat. Oke. Oke. Nah ini insya Allah satu bulan cukup lah insya Allah ya. Tapi Pak tetap jualan. Gue jualan rawon gini, gue jualan sasar rawon terus. Iya. Nah alhamdulillah berkah ya Pak ya. Alhamdulillah berkah, alhamdulillah rabbal alamin. Kita cuma bisa bantu di sini Pak. Kira-kira nih Pak harapannya nih Pak dengan kami udah berikan bantuan sembako. Kira-kira ada nggak harapan Bapak untuk kedepannya? Siapa tahu kan pemirsa dari keluarga Salam Tip ini bisa membantu Bapak. Ya, gitu, Pak. Mungkin ke arah kedepan mungkin tak ada bantu lagi tak. Sepeda motor. Iya Pak ya. Biar lebih enak rawonnya ya Pak ya. Biar lebih semangat jualannya lagi ya Pak ya. Ya pun nggak putus asa rawon terus. Biar nggak terlalu capek ya. Iya. Sepeda motor itu bisa kalian buka toko ya kan? Nah, kalau bisa buka buku, buka toko lah, langkah ya kan? Ya begitu lah ya. Semangat ya Pak. Mudah-mudahan berkah saya menikmatinya. Amin. Bapak juga sehat-sehat Pak, diberikan kelancaran jualannya, rezekinya juga dipermudah ya Pak ya. Iya Pak. Ya Pak, itu juga Pak, waktunya sekeluarga Pak ya. Iya Pak, makasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan saya berkah. Amin. Ya, nama saya Pak Ilhamuddin, saya seorang jual martabak keliling di Percut. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari donatur dompet Dupa Waspada. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Baik, terima kasih kepada tim dari Dompet Duafa dan juga dari rekan kerja, kru. Alhamdulillah kita sudah menyambangi rumah Pak Ilham. Kita sudah banyak bercerita dan begitu banyak hal yang bisa kita ambil bagaimana dari perjuangan seorang laki-laki ya. Laki-laki yang menjadi seorang ayah juga. Ayah yang bertanggung jawab. Betul, alhamdulillah berjuang bahkan sampai tengah malam ya. Iya, tengah malam. Baru pulang. Dan inilah suatu keutamaan, insya Allah Bapak dapat keutamaan dalam agama Islam pun seorang itu adalah bagaimana dia mau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tidak meminta-minta. Insya Allah, alhamdulillah. Oke. Sekianlah pertemuan kita dengan Bapak Ilham hari ini, pemirsa keluarga, sahabat keluarga Muslim. Nah, kita tadi telah mendengarkan kisah perjuangan dari Pak Ilhamuddin ini berjualan keliling selama kurang lebih 20 tahun. Mungkin dapat membuka pintu hati pemirsa sekalian. Nah, untuk itu jangan lupa kita selalu bersyukur ya Pak ya. Iya. Karena kita melihat dari usia Pak Ilham juga yang sudah tidak muda lagi. Tidak muda lagi namun tetap semangat berjuang. Untuk berjuangnya masih betul. Sangat luar biasa gitu. Jadi untuk pemirsa di rumah mungkin bisa mengambil pelajaran dari perjuangannya Pak Ilham ini. Betul, oke, mungkin sekian dari kami. Ya.
dari saya Tegar Jaya Putra dari Dompet Dua Apa Waspada. Iya, dan saya Fatur Rahman dari kru kerabat Salam TV dan mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.